الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Alhamdulillah, yang dihormati Puan Pengerusi Majlis Barisan Penyelia Agama Daerah Johor Bahru, yang dikasihi Guru Besar Tadika Agama Daerah Johor Bahru, yang berusaha Pengerusi Majlis Tadika Agama Daerah Johor Bahru Ustazah Robiah binti Said dan Barisan Ahli Jawatan Kuasanya, dan peserta-peserta untuk Hari Kurikulum Murid-Murid Tadika Agama Daerah Johor Bahru. Alhamdulillah, hari ini 21 April 2014 bertempat di Sekolah Agama Taman Bukit Tiram, berlakulah satu sejarah di mana kita mengadakan Hari Kurikulum untuk Murid-Murid Tadika Agama Daerah Johor Bahru bagi Zon 1 dan Zon 3. Tuan-tuan, puan-puan yang saya kasihi sekalian, ianya adalah satu lembaran sejarah yang baru kerana sebelum ini kita mengadakan secara sekelompok. Ini bermakna 19 buah tadika di daerah Johor Bahru bergabung untuk mengadakan hari kurikulumnya. Namun atas inisiatif semua pihak, bahawa pada hari ini kita memecahkan majlis ini kepada dua kumpulan, iaitu pada hari ini Zon 1 dan 3, manakala Zon 2 dan Zon 4 akan dilangsungkan majlis sebegini rupa di Sekolah Agama Bandar Permas Jalu. Tuan-tuan, puan-puan, para peserta, anak-anak Tadika Agama Daerah Johor Bahru, kita sedia maklum pada hari ini telah berlangsungnya satu aktiviti kurikulum yang melibatkan 6 acara yang kita pertandingkan. Ianya melibatkan tilawah Al-Quran, hafazan ayat-ayat suci Al-Quran, azan untuk solat subuh, kuis, membaca teks jawi dan juga tulisan cantik. Saya merasa teruja dan kagum dengan kebolehan murid-murid tadika kerana hari kurikulum hari ini sungguh bermakna, kerana murid-murid tidak diberikan teks membaca jawi secara awal seperti tahun-tahun yang lalu. Ini bermakna murid-murid tadika telah dilatih untuk membaca jawi secara mahir. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, selama 4 bulan dalam tahun ini, murid-murid kita berjaya untuk mengenal huruf jawi dan suku kata jawi dengan baik. Saya juga dimaklumkan ada murid yang boleh membaca, namun mereka ini gementar di hadapan para penonton. Akhirnya mereka menangis. Walaupun mereka mendapat tempat keempat, alhamdulillah dan tahniah kerana berjaya tampil di hadapan khalayak. Berumur 6 tahun, mereka sudah berani mencuba. Mudah-mudahan di lain masa mereka lebih berani lagi dengan kreativiti masing-masing, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi acara kuis, apa yang boleh digambarkan ialah kanak-kanak ini ada yang bersedia dengan jawapan-jawapan, manakala ada yang sambil lewa. Pembaca soalan telah mengemukakan 2 kali bacaan soalan. Namun apabila mengangkat jawapan, sama ada jawapan itu A atau B dan C, peserta seperti endah tak endah dengan majlis. Selaku pegawai dalam majlis ini, saya mengingatkan supaya guru-guru lebih proaktif pada masa akan datang, supaya melatih murid-murid supaya sentiasa peka dengan majlis yang disertai. Mudah-mudahan anak-anak ini terasa dan menghargai diri mereka, mereka berada dalam satu majlis yang sangat bermakna.
tuan-tuan dan puan-puan, di mana juga pertandingan ada adat kalah dan menang, saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada para peserta, tidak lupa kepada barisan tenaga pendidik yang sentiasa bertungkus lumus memikirkan, mengasuh untuk melahirkan murid yang berjaya dalam acara yang mereka sertai. Tahniah kepada yang berjaya, yang kurang berjaya, jangan putus asa, masih ada banyak masa, pertingkatkan ilmu dan kecekapan masing-masing di masa akan datang. Seterusnya, kepada para guru, saya ingin mengingatkan supaya terus mendidik dengan penuh hati yang ikhlas dan kesungguhan, kerana ianya akan mendatangkan kebaikan kepada diri anda dan juga kepada anak didik anda pada masa kini dan juga pada masa-masa akan datang, insya-Allah. Saya juga merakamkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang menjayakan majlis ini, yang telah menyumbangkan idea, memberikan sokongan moral, juga tidak ketinggalan para dermawan yang menyumbangkan sumbangan-sumbangan material yang sangat bererti dalam majlis ini. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran kepada semua pihak yang terlibat, insya-Allah. Saya juga mengingatkan supaya majlis ini dapat diperelokkan lagi pada masa-masa akan datang, supaya kita dapat menarik lebih ramai lagi anak-anak yang berusia 6 tahun agar mereka dapat akan dapat bersama-sama menyertai tadika agama Johor. Akhirnya, saya menyeru kepada semua guru terus bekerja dengan penuh iltizam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.